Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Yang terhormat Ketua Yayasan Mutiara Bangsa, Ibu Haja Insinyur Haji Andriani, yang terhormat Bapak Pelaksana Harian Bapak Amiruddin MAG, yang terhormat Ibu Kepala Sekolah Ibu Rawit Sartiga SPDMM, Bapak dan Ibu Guru yang saya hormati, orang tua wali murid yang berkenan hadir insyaallah hari ini yang saya hormati, serta anak-anakku yang Bapak banggakan. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu bermuwajahah, walaupun jarak begitu jauh di rumah masing-masing, tapi tetap tidak memutus tali silaturahim kita yang insyaallah mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anakku semua dan hadirin yang berbahagia, pada pagi hari ini kita akan melaksanakan pembukaan acara Riyadhah Ramadan kelas 4 di tahun 2021. Marilah kita sama-sama niatkan diri kita untuk mengikuti acara ini karena Allah Ta'ala, agar kita semua mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini. Untuk acara Riyadhah Ramadan insyaallah akan dipimpin oleh putra-putri atau siswa-siswi Al-Azhar Syifa Budi kelas 4 yang insyaallah mulai dari MC untuk acara pembukaan dan juga acara penutupan, yang insyaallah santriwan-santriwati yang akan langsung turun mencari pengalaman bagaimana memandu sebuah acara yang sangat mulia ini. Dari saya cukup sekian. Saya kembalikan kepada panitia, yaitu santriwan-santriwati. Semoga diberikan kelancaran. Terima kasih. Syukron ala ihtimam minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Khatimul anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. All praise be to Allah, the Lord of the universe. Salawat and salam be upon our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the last prophet and messengers, his families, and all of his true companions till the last of the day comes. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam kita sanjungkan ke hadirat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penutup para nabi dan rasul, para keluarga dan sahabat-sahabatnya yang setia hingga akhir zaman. Amin. Oke, lanjut.
Ustazah Insinyur Hajah Andri Herliani ST, Al-Mukawah Al-Hafid Al-Yaumiyah Al-Azhar Syifabudi Cibubur, Sayyidur Al-Kiram Al-Ustaz Amiruddin MAG, Al-Mukarram Ra'isul Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah Cibubur Cilengsi Wal-Wakil, Wa Aliddin Al-Kiram Wa Asdiqawna Al-Mahbub Ismaulana an nuqaddima lakum barami hadza yawm. The Honorable Chairman of Islamic Education Foundation of Mutiara Bangsa, Ms. Insinyur Hajah Andri Haliani SD. The Honorable Chief Executive of Al-Azhar Shifaburi Cibubur, Mr. Amiruddin MAG. The respectable principal of Al-Azhar Shifaburi Cibubur Islamic Primary School, Ms. Rawit Sartika S.Pd. MM, and the vice principal. Dear parents, all audience, and all beloved students. Yang terhormat Pengurus Yayasan Pendidikan Islam Mutiara Bangsa Ibu Insinyur Hajah Andri Herliani ST, yang terhormat Pelaksana Harian Al-Azhar Shifabudi Cibubur Bapak Amiruddin MAG, yang terhormat Kepala SD Al-Azhar Shifabudi Cibubur Ibu Rawit Sartika S.Pd. MM berserta wakil, Bapak Ibu guru, tamu undangan, orang tua siswa, dan santriwan santriwati. Awalan al-iftitah, hayya bina naftah, barami jana haza bikira'ati basmalah jama'atan. Let's open this program by saying basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Taniyan, taqdimul ikrar, tahtari ayati, Nikesha Gasani Widyadana, Narjul Hadirina Antakumu. Testimony that will be guided by Nikesha Gasani Widyadana. All of audience, please stand up. Pembacaan ikrar yang akan dipimpin oleh Nikesha Gasani Widyadana. Santriwan-santriwati dimohon berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most merciful, the most kind. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Asyhadu an la ilaha illallah. I witness that there is no God but Allah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. And I witness that Muhammad is the messenger of Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Raditu billahi rabba. And sincerely accept Allah as my God. Aku rela bertuhan Allah, wabil Islami dina, and Islam as my religion. Dan aku rela beragama Islam, wabi Muhammadin Nabiya wa Rasulullah, and Muhammad as my prophet. Dan aku rela bernabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wabil Qur'ani imama wa hafama, and the holy Qur'an as my guidance and supreme law. Dan aku rela berkitab suci Al-Quran. Rabbi zidni ilma. Allah increase my knowledge.
Ya Allah, tambahlah ilmuku, warzuqni fahma, and improve my understanding, dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Sanian, Rabian, Qiraatul Quran, yaqrahu Erlina Gina Felicia wa Ferdian Maulana Aryadi. Reciting the Holy Quran conducted by Erlina Gina Felicia and Ferdian Maulana Aryadi. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Al-Azhar Syifa Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam. 'Alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat fama kana minkum maridan aw 'ala safarin fa 'iddatun min ayyamin ukhra. Ribet banget nih sekolah. Wa 'alalladzina yutiquna fidyatun ta'amu miskin. Ma tatawwa'a khairan fa huwa khairul lah. Wa atasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sadaqallahul 'adzim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas Arlin. Kamu Arlin. Suaranya juga ada. Iya. Enggak, cuma Arabnya doang. Ya. Ya, itu dalam beberapa hari yang tertentu. Maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan, lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain, dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya jika mereka tidak berpuasa membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya, dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
Salisan, nasyidu watini Indonesia Raya wa mas'ala zashifa budi. Singing Indonesian national anthem, Indonesia Raya, and the official song of Al-Azhar Shifa Budi. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Al-Azhar Shifa Budi. Thank you.
Khamisan, al-kalimat min ro'isil tahfiz al-yaumiyah al-azhar shifabudi cibubur al-ustaz Amiruddin M.A.G. Forward from the PH executive Mr. Amiruddin M.A.G. Sambutan pelaksana harian oleh Bapak Amiruddin M.A.G. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Yang kami hormati pengurus Yayasan Pendidikan Islam Mutiara Bangsa yang terhormat Ibu Hajah Andri Herliani, yang terhormat Ibu Lia Arlini SSN, yang terhormat Bapak Haji Irodah Kurniawan SSN. Yang kami hormati Kepala Sekolah beserta Wakil SD Al-Azhar Sipabudi Cibubur, yang kami hormati Bapak dan Ibu Pembimbing, Bapak dan Ibu Guru, yang kami hormati Panitia Kegiatan Riyadhah Ramadan Virtual 561 yang Bapak banggakan seluruh peserta Riyadhah Ramadan Virtual 561. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita oleh Allah diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan. Alhamdulillah. Ya, anak-anakku sekalian, semuanya bisa dapat mengikuti kegiatan Riyadhah Ramadan dan kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan kegiatan Riyadhah Ramadan ini dapat terlaksana berjalan dengan baik ya sampai nanti kegiatan ini berakhir. Hadirin anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, Riyadhah Ramadan ini ya ini baru pertama kali dilaksanakan secara virtual karena biasanya kegiatan ini dilaksanakan ya di suatu tempat dengan menginap ya, tetapi tidak mengapa karena tetap kegiatan ini insya Allah ya dengan materi-materi yang sama insya Allah tetap ya dapat dilaksanakan dengan manfaat yang insya Allah dapat dirasakan oleh anak-anakku sekalian. Jadi Riyadhah Ramadan ini merupakan upaya ya bagaimana kita untuk melatih diri sesuai dengan namanya Riyadhah Ramadan ya, melatih diri selama di bulan Ramadan ya. Di situ ada 561 diambil dari makna 5 adalah makna rukun Islam, 6 mengambil makna dari rukun iman ya. Dan satunya adalah ihsan ya, dengan harapan mudah-mudahan ya peserta didik sekalian ya selama bulan Ramadan ini dapat memaknai ya memahami Islam secara baik, juga kita mengimani semua rukun Islam sehingga kita menjadi ya manusia-manusia atau menjadi insan yang tentu sempurna di mata Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana kita bisa melatih diri melaksanakan ibadah ya, baik yang ibadah yang wajib ataupun ibadah sunnah selama bulan Ramadan ya, sehingga kita juga dapat meningkatkan ya pemahaman tentang keislaman kita dalam rangka tentu kita ya mempersiapkan anak-anak semuanya menjadi generasi yang mempunyai atau memiliki kedalaman pengetahuan tentang keislaman, tetapi mudah-mudahan mempunyai kepribadian Islam ya yang baik ya. Hadirin anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, mudah-mudahan ya peserta didik semuanya, peserta Riyadhah Ramadan ini dapat mengikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Insya Allah ini merupakan bekal untuk ananda semuanya di kemudian hari, sehingga nanti kita mempunyai bekal yang sangat baik, terutama
bagaimana kita bisa mengisi di bulan Ramadan ini dengan ibadah yang lebih baik, juga untuk masa yang akan depan bagaimana kita diberikan pemahaman tentang keislaman yang baik sebagai bekal nanti anak-anakku sekalian di kemudian hari. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan, kelancaran dalam kegiatan ini. Kami sampaikan terima kasih kepada seluruh panitia, Bapak dan Ibu guru, khususnya kepada pimpinan SD yang telah menyelenggarakan kegiatan ini. Mudah-mudahan Allah mencatat kegiatan ini menjadi salah satu amal soleh dan soleha kita di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah meridai kita semua. Demikian yang dapat Bapak sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadisan nasyidu rasmi riyadhah Ramadan tahta riayati al-ustaz Andik Sasmito SPD. Sing along the official song of riyadhah Ramadan 561. Mars riyadhah Ramadan 561. Santriwan santriwati dimohon berdiri. Dipersilahkan duduk kembali. Quran, doa indari ayati Ustaz Zuhri SPD. Closing to Mr. Zuhri SPD.
Doa dipimpin oleh Bapak Zuhri SPD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amah, wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yambaghi li jalali wajhika al-arim wa azimi sultani. Allahumma inni as'aluka bi anna ashahadu annaka antallah. La ilaha illa anta al-ahadu somad. Alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ya Allah ya Rabb kami. Kami agungkan segala asma kebesaran-Mu karena Engkaulah Zat yang Maha Mulia. Kami tengadakan kedua tangan kami ke hadirat-Mu karena kami sadar bahwa kami adalah hamba yang lemah. Hamba yang senantiasa mengharap belas kasih, ya Allah yang Maha mengabulkan segala permohonan hamba. Engkaulah ya Allah ya Wahab, telah banyak nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepada kami, tapi seringkali kami melupakan nikmat-Mu itu. Ya Allah ya Syakur, jadikanlah kami orang-orang yang pandai mensyukuri atas nikmat-nikmat-Mu. Rabbi auzini an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Ya Allah ya Latif ya Majid, Engkau yang Maha lembut, Engkaulah yang Maha mulia. Pada hari ini kami hadir bersama dalam Riyadhul Ramadan SD Al-Azhar Sifabudi Cibubur Cilengsi. Untuk itu, ya Allah, ya Rabb, ampunilah dosa-dosa kami. Maafkanlah segala kesalahan kami, Bapak, Ibu, Guru kami, kedua orang tua kami. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa dan kesalahan kami, kesalahan kedua ibu bapak kami, pemimpin-pemimpin kami, dan terimalah doa dan pinta kami ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhiran, al-ikhtitam, hayya bina nahtatim, barami jana haza bikira'ati hamdalah jama'atan. Closing, let's close this opening program by saying hamdalah. Penutup, marilah kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim.
Kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Acara telah dipandu oleh siswa-siswi atau santriwan-santriwati kelas 4 yang luar biasa. Acaranya berjalan dengan baik. Insyaallah mudah-mudahan Bapak doakan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Insyaallah Allah berikan pahala langsung di bulan Ramadan ini agar menjadi bekal kita nanti di akhir. Baik anak-anak semua, kelas 4, santriwan-santriwati, acara selanjutnya selesai dari acara pembukaan tadi. Kita sekarang saatnya memasuki acara Ramadan, riyadhah Ramadan, yaitu diawali dengan mengerjakan sholat sunnah duha. Ya, sebagaimana yang sudah disampaikan bahwa rundown acara selanjutnya yaitu mengerjakan sholat sunnah duha. Nah, santriwan-santriwati, untuk teknis mengerjakan sholat sunnah duha ini, teman-teman masih tetap dalam Zoom, Zoom masih tetap on. Bapak akan berikan waktu sekitar 2 sampai 5 menit untuk mengerjakan sholat sunnah duha. Dikerjakannya 2 rakaat. Dua rakaat, boleh yang satu kali, boleh yang dua kali. Nanti sekitar jam 9.00 kalian kembali ke Zoom setelah menyelesaikan sholat sunnah duha. Kita akan membaca doa bersama, yaitu doa duha. Ya, insya Allah akan dipimpin Ustaz Heru Dewangga. Jadi anak-anak sekarang masih ada waktu kurang lebih 5 menit lagi, gitu ya. Nah, jadi jangan keluar Zoom dulu, tetap on Zoom. Kita akan melaksanakan sholat duha. Silakan kalian kerjakan di rumah masing-masing. Mengerjakan sholat sunnah duha. Masih ada waktu 5 menit kurang lebih. Ada 10 menit. Oh iya, ada 10 menit bahkan ya. Ini waktu yang sangat lama. Bisa mengerjakan sholat duha, tapi dikerjakannya 2 rakaat. Ya. Ya, masih on Zoom ya. Tapi sebelumnya kita akan dokumentasikan dulu kegiatan kita hari ini di pagi hari. Semuanya boleh menyalakan kamera terlebih dahulu. Iya, silakan teman-teman yang masih kameranya off, silakan di on-kan karena panitia akan mengambil kamera slide-nya begitu banyak sehingga teman-teman bersabar untuk menahan gayanya masing-masing ya. Baik. Yuk. Sebelum melanjutkan acara, silakan gaya satu slide pertama. Iya, slide kedua. Iya, sudah? Iya, baik. Terima kasih teman-teman semua. Tetap masih on Zoom. Ya, Bapak kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan salat sunnah duha terlebih dahulu di rumah masing-masing. Silakan yang belum mengambil air wudhu, teman-teman silakan ambil air wudhunya. Silakan mengerjakan salat sunnah duha. Niatkan, niat saya salat sunnah duha 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Dikerjakan boleh 2 kali, 3 kali, 1 kalinya adalah 2 rakaat, ya. Baik, Bapak kasih waktu 5 menit. Setelah itu kita kembali lagi ke Zoom dan melakukan doa bersama yang akan dipimpin oleh Al-Ustaz Heru Dewangga. Selamat mengerjakan salat duha.
Okay, Kenzi boleh sholat duha dulu nak. Silakan ambil wudhu, lalu sholat duha dulu ya. Nanti pukul 9 kita lanjutkan acaranya lagi dengan doa bersama. Yuk, boleh silakan. Materi satu ini benar. Fahri boleh silakan sholat dulu nak. Azam sholat dulu, Azam 4D silakan sholat dua dulu.
Baik, anak-anak yang sudah sholat sunnah duha, sebentar lagi kita akan memulai doa bersama-sama yang akan dipandu oleh Al-Ustaz Heru Dewangga. Kita kasih waktu 1 menit lagi untuk yang lain yang masih mengerjakan sholat sunnah duha. Kemudian jangan lupa begitu selesai kameranya di-onkan kembali. Kita akan melaksanakan doa bersama. Terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah melaksanakan sholat sunnah duha. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita di bulan Ramadan ini Allah berikan pahala yang berlipat ganda ya, ya. Insyaallah. Pahala kalian akan sampai kepada kedua orang tua kalian tanpa mengurangi sedikit pun pahala buat kalian. Nah. Ya, baik. Sudah banyak yang sudah selesai, yang sudah on juga sudah banyak. Teman-teman yang baru selesai dan belum on, kita segera diharapkan untuk on-kan kamera. Kita akan sama-sama berdoa. Ya, kita akan mulai. Silakan posisi berdoa kepada pemateri kami. Silakan. Ya, baik. Terima kasih pada Ustaz Zainal. Baik, anak-anak. Kalian tadi sudah melaksanakan sholat duha secara ini sendiri. Ya. Iya. Baik, kita akan lakukan doa duha secara bersama-sama. Baik anak-anak, kita akan lakukan doa duha secara bersama-sama. Bapak akan pimpin dari sini. Silakan angkat tangannya. Baik, diikuti ya dari rumah masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. اللهم إن الضحاء ضحاؤك والبهاء بهاؤك والجمال جمالك والقوة قوتك والقدرة قدرتك والعصمة عصمتك اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان معسرا فيسره وإن كان حراما فطهره وإن كان بعيدا فقربه بحق ضحائك وبهائك وجمالك وقوتك وقدرتك آتني ما آتيت عبادك الصالحين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد والحمد لله رب العالمين. Baik anak-anak, demikian doa duha. Bapak akan kembalikan lagi kepada MC. Silakan kepada Ustazah untuk pembantu acara. Ya, baik. Terima kasih Ustaz Heru. Alhamdulillah. Mudah-mudahan doa yang kita lantunkan sekarang Allah kabulkan keinginan kita. Yang insyaallah mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini meminta kepada Allah yang mudah-mudahan Allah langsung kabulkan. Amin ya Allah khairul alamin. Baik anak-anak, untuk acara selanjutnya sekarang silakan anak-anak istirahat dulu sampai 9.30. Nah, 9.30 nanti kita akan nge-zoom kembali anak. Nah, santriwan, santriwati,
9.30 kita akan nge-zoom kembali. Jadi sekarang boleh istirahat dulu. Boleh kita off dulu, end dulu. Ya, gitu ya. Di end dulu zoom-nya enggak apa-apa biar enggak terlalu panas. Jadi istirahat dulu sampai 9.30. Nanti jam 9.30 boleh gabung lagi ke link yang sama ya. Baik teman-teman, santriwan-santriwanti terima kasih banyak. Sampai ketemu di jam 9.30 di acara atau di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh lip zoom dulu nak. Assalamualaikum. Dadah. Silakan boleh lip zoom dulu. 9.30 jangan lupa masuk lagi ya. Ini habis.